Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada malam ini, kita akan mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini, sebagai bacaan dan renungan, akan diambil dari Filipi 1. Ayatnya yang ke-18 hingga 26. Namun, sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu pada kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dan sekarang kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini dan agar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman PKLU dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pembacaan yang terambil dari Filipi 1 ayatnya 18-26 menyatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Renungan firman sesuai dengan sabda bidan umat untuk tanggal hari ini, 22 Februari 2021, malam dengan tema melakukan yang terbaik dengan penekanannya pada ayat ke-22 tentang terkadang dalam kejuaraan sepak bola terdapat tim-tim yang tidak diunggulkan, namun demikian ternyata mereka dapat bermain dengan baik, bahkan bisa mengalahkan tim-tim yang difavoritkan untuk menjadi juara. Bermain dengan bebas, tanpa beban, untuk mengalami kekalahan, atau dalam kata lain,
nothing to lose, malah membuat tim-tim yang tidak diunggulkan dapat mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam sebuah pertandingan. Rasul Paulus menjalani kehidupannya tanpa merasa khawatir akan kehilangan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun saat itu ia sedang menghadapi ancaman hukuman mati, ia menyadari bahwa kehidupannya disertai Kristus, dianugerahkan oleh Dia dan untuk kemuliaan namanya. Kesadaran bahwa hidup adalah Kristus dan mati ialah keuntungan mendorong dia untuk berupaya melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang diberikan padanya. Walaupun pada ayat 22 Paulus terkesan mengalami kebimbangan ketika memilih antara hidup dan atau mati, tapi sebenarnya itu merupakan gaya bahasanya yang menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Paulus tidak mengalami kebimbangan karena dia tidak terikat pada hal-hal duniawi. Baginya yang terpenting adalah berbuah bagi sesama untuk kemuliaan Kristus dengan segala potensi dan kesempatan yang dia miliki. Keterikatan pada hal-hal dunia terkadang membuat kita takut merasa kehilangan. Pilihan antara pekerjaan atau pelayanan seringkali membuat kita bimbang untuk memilih. Bacaan pada malam hari ini menegaskan bahwa bukan soal pekerjaan atau pelayanan yang yang menjadi dasar kita mengambil pilihan. Namun demikian, dalam setiap tanggung jawab yang kita laksanakan, marilah melakukannya dengan melihat tanggung jawab itu sebagai kesempatan untuk berbuah. Dengan demikian, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, kita harus berupaya melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang baru kami baca hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan
di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami hendak beristirahat, ya Tuhan. Kiranya kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun keesokan harinya dengan tubuh yang sehat dan memulai aktivitas kehidupan kami kembali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, pelayanan, sesuai dan jauh.